Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya berada di daerah namanya adalah Mantri Anom, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Saya baru berbincang dengan Bapak Untung. Beliau adalah anak dari pensiunan pegawai PJKA yang ada di sekitar, yang tinggal di sini. Nah, ini adalah lingkungan KAI dulu untuk rumahnya pegawai-pegawai PT KAI. Oleh karena itu rumah dari sebelah situ sampai sini itu ada aset KAI-nya. Ini rumah-rumah dinas ya, yang ada di Mantri Anom, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Oke, ini ada lang aset ya, daerah operasi 5 Purwokerto. Ini rumah-rumah dinas ya, yang ada di sini. Nah, di sana itu nanti ada rel kereta api ya. Ada bekas stasiun juga, Stasiun Mantri Anom. Nah, ini komplek rumah-rumah dinas di sini. Kok malah jauh ya rumah dinasnya teman-teman ya. Nah, di sana juga kebetulan ada arah Waduk Merican, itu kabarnya ada rel tabang yang menuju ke sana, Merican. Itu yang ada mobil itu nanti ada relnya. Sementara untuk rumah-rumah dinasnya ada di sini. Sempat dongeng sedikit dengan Pak Untung. Beliau adalah anak dari pensiunan PJKA yang dulu berdinas di stasiun Mantri Anom ini. Jadi beliau menangi waktu masih aktif. Oke. Ini adalah jalan raya Banjarnegara Purwokerto. Iya. Oke. Di setan. Oke, seru sekali ya teman-teman ya, kita belusuan kali ini. Ikuti saya jalan. Oke, kita akan jalan. Ini plang asetnya masih ada dan rumah-rumahnya masih utuh. Rumah-rumah dinasnya masih utuh. Kita akan menelusuri sana ke arah adanya rel ya. Nah, kebetulan ini di kesempatan kali ini kita memang lagi mau jelajah atau belusuan jalur kereta api nonaktif Purwokerto Wonosobo yang belum saya bagikan di daerah Bawang ya. Bawang yang Kabupaten Banjarnegara. Karena di Kabupaten Batang juga ada yang namanya Kecamatan Bawang. Ini ada rel. Kita sampaikan ke arah relnya. Bu, bekas rel sepur yang kudu itu. Nih kok nggih? Nih stasiun Mantri Anom sing sebelah. Mriki juga. Nggih. Okay. Sampun Bu nggih. Oke teman-teman, ini rel sepurnya ada di sini. Ke stasiun Mantri Anomnya juga masih ada, nanti kita akan liput juga. Ini dia bekas jalur kereta apinya, relnya. Oke. Rada bingung saya teman-teman ya. Apakah yang ini ke sini? Atau nyari rel dulu ini. Simpun di sih. Rel ini kok ya? Oh, relnya sebelah sana, teman-teman. Jadi kayu-kayu ini bekas stasiun atau halte ya. Ini kok halte. Ini ada plang PT KAI di sini, teman-teman.
Ya. Ini juga ada nih di sini nih. Lang BTKI. Mapan, Dek. Mapan. Ini dia. Kita cari bekas yang ada reelnya. Belum beri kemana. Ini juga ada papan PTKI. Pak, bagi tanglet pak. Bekas rel ini sih pun di pak. Ini ke arah mereka. Mereka arah pun di pak. Banjarnegara. Banjarnegara. Ini Purwokerto ya. Gih, matur nuwun pak. Iya benar-benar teman ini di sini nih bekas rel tapi sudah tidak ada relnya ya teman-teman ya. Nah ini bekas stasiunnya ada. Oh ini. Itu jadi apa ya ini ya? Sudah jadi seperti ini. Ternyata. Ke sana itu yang mengarah ke Banjarnegara sampai Wonosobo. Dan yang ke sana ini yang mengarah ke Purwokerto. Ke Purwokerto ini. Ya. Ada lang aset KAI dan ada patok KAI di sana dan di sini juga. Ini keadaan tahun 2020 sudah menjadi seperti ini ya teman-teman ya, berubah. Oke, tak lanjut ngeliputnya teman-teman ya.